Halo teman-teman subscriber di seluruh Indonesia. Nah, berjumpa kembali dengan saya ya, Muhammad Idris Effendi, di channel pribadi saya. Nah, di video hari ini saya akan lanjut membahas tentang mobil Daihatsu Hijet 1000. Lebih tepatnya, hari ini saya akan memberikan informasi yang saya kumpulkan nih lewat sosial media, lewat Facebook lebih tepatnya, di grup. Sesuai judulnya hari ini adalah harga mobil Daihatsu Hijet 1000 per hari ini ya, yang ada di pasaran. Nanti barangkali teman-teman berminat, barangkali teman-teman pengen cari mobil Daihatsu Hijet dengan budget yang ya standar lah ya. Nanti bisa teman-teman simak videonya sampai habis, dan jangan lupa tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah, kita coba langsung saja mulai ya. Oh ya, satu lagi. Di sini sifatnya saya membantu saja, memberikan informasi ya. Dan nanti setiap unit mobil Daihatsu Hijet yang saya ulas di sini mengenai harganya itu harga pasaran yang tercantum di grup atau di komunitas jual beli. Nanti teman-teman kalau pengen tahu unitnya atau pengen langsung menghubungi nomor WA-nya itu ada ya. Nanti bisa langsung aja lihat kondisinya seperti apa. Di sini saya hanya memberikan informasi, hanya menyebarluaskan informasi mengenai jual beli mobil Daihatsu Hijet di pasaran. Siapa tahu teman-teman nanti berminat, seperti apa tahu teman-teman pengen merawat mobil Daihatsu Hijet 1000. Oke, sudah siap? Kita coba langsung saja mulai. 3, 2, 1. Oke, nah, Fury. Ini mobil Daihatsu Hijet 1000 saya inspirasinya dari sini nih. Ini tanknya Amerika Perang Dunia Kedua ya, yang dinamai istri saya suka nonton video ini atau film ini. Nah kita dinamai Fury. Ya, semoga kuat seperti namanya ya. Kita coba langsung aja mulai. Kita buka dulu. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13. Ada 13 unit senapan angin. Ada 13 unit mobil Daihatsu Hijet 1000 ya, yang dimana ini masing-masing unitnya kondisinya ada yang bagus, ada yang standar. Dan nanti teman-teman kalau mau cari bahan dengan budget yang minim dan sebagainya, atau pengen nanti modifikasi, upgrade dan sebagainya, boleh, monggo, silahkan. Oke ya. Di sini yang paling awal ada, nah, sebentar. Ini ya, ini dari akun Facebooknya atas nama Bapak Agus Kentus. Ini ada keterangannya, dijual Hijet PU, bahan lokasinya Ngawi. Nah, silakan yang berminat itu ada nomor WA-nya. 089 541 9480405, harga 9 juta nego. Nah, sudah ada nomor handphonenya, akun Facebooknya juga sudah ada, sudah dibuka harganya sekalian. Nanti berminat atau pengen japri langsung atau pengen nego langsung, menghubungi nomor WA yang tertera di video ini. Nah, untuk unitnya sendiri ini pickup ya, Hijet pickup 1000. Nah, modelnya kayak masih bagus. Nah, platnya S. Nah, ini dashboard juga oke. Nah, dari unitnya Bapak Agus Kentus ini, kalau teman-teman mau meminang, boleh, ada nomor WA langsung dihubungi. Nah, kalau mengenai kondisi realnya seperti apa, saran saya sih nanti mungkin teman-teman terdekat wilayahnya dengan ini ya, lokasinya Ngawi, mungkin Ngawi sekitarnya, boleh monggo kalau mau lihat langsung aja ke sana, lihat unit mobilnya seperti apa. Kalau teman-teman nggak tahu mesin dan sebagainya, saran saya harus bawa orang bengkel atau orang-orang terdekat yang paham betul mengenai mesin mobil Daihatsu Hijet 1000. Oke, itu ya, ini Hijet pickup nih, mantap. Lanjut. Berikutnya di sini ada unit mobil atas nama ini. Ini atas nama akun Facebooknya Aka Budi Arta. Izin lapa Pak admin tukar tambah. Ini boleh RP-nya. Oh, ini nggak disebutkan harganya ya. Silahkan bosku. Nah, ini kalau mau menghubungi Bapak Aka Budi Arta, bisa langsung aja ketik nomor namanya atau akun Facebooknya, itu Bapak Aka Budi Arta. Untuk unitnya sendiri kita coba lihat.
Wow, masih bagus ya. Ini full sound, full musik, full audio ya. Dashboardnya bagus, catnya juga masih bagus. Oke, warna Rastafara. Oke, ini warna reggae ya. Oke, ini lokasi juga nggak ada. Platnya D, Jawa Tengah ya kalau nggak salah D. Oke, ini foto-fotonya. Oke, mantap. Wah, interiornya masih bagus, full warna hijau ya. Sudah habis. Nah, mungkin berminat atau pengen mengadopsi mobil Jet 1000 ini dari akun Facebooknya atas nama Pak Aga Budi Arta, langsung aja chat pesan pribadinya lewat Facebook, karena di sini tidak ada kontak person atau nomor handphonenya dan tidak buka harga. Monggo, mau langsung ke lokasi juga boleh, mau ngobrol dulu dengan Bapak Aga Budi Arta, silakan lewat Facebook. Oke ya, untuk mobil yang kedua sudah, kita lanjut ke mobil yang ketiga. Atas namanya akun Facebook Bapak Asep Baraya. Nah, Bapak Asep Baraya ini Hijet 1000 tahun 85, komplit pajak off 2021. Nah, tukar tambah sama motor, monggo, mahar langkung sae, siap. Lokasinya Banjaran Arjasari. Minat WA 083-829-805-316. Ini lokasinya, mungkin teman-teman sudah tahu lokasinya ada di mana. Nah, ini pajaknya mati ya. Mau tukar tambah juga boleh katanya. Ada nomor kontak personnya, langsung aja bisa dihubungi ya. Mungkin langsung lihat kondisinya kayaknya masih bagus. Ini, nah, ini dia untuk unitnya, tampak belakang, tampak depan agak samping ke kanan ya, masih bagus kayaknya. Tampak depan full. Nah, cuman ada 3 foto aja. Kalau nanti berminat langsung aja ke sana atau menghubungi dulu kontak personnya, akun atas nama Bapak Asep Baraya. Nomornya ada di video ini, bisa dilihat atau mungkin bisa di-download dulu videonya, atau nanti bisa di-pause dulu ya, langsung aja catat telepon. Mungkin wilayah-wilayah terdekat kalau mau mengadopsi mobil Daihatsu Hijet 1000 punyanya Bapak Asep Baraya ini, monggo silahkan. Dan pastinya saya ulangi lagi, untuk mengecek kendaraan kalau teman-teman nggak paham betul sama sekali dengan mesin dan sebagainya, terutama di mobil Daihatsu Hijet 1000, waspada, teman-teman harus bawa orang yang benar-benar menguasai, benar-benar paham betul mesin atau dan lain sebagainya ya, orang bengkel terutama, supaya nanti teman-teman tidak salah pilih. Oke, lanjut ya. Mobil yang keempat. Ini mobil keempat, Hijet 1000. Atas nama akun Facebooknya Bapak Dedi Laki. Hijet tahun 85. Platnya AD Karanganyar, Jawa Tengah ya. Surat komplit, noka no sin. Ini nomor rangka, nomor mesin, akur, oke. Pajak off 2 kali. Nah, warna asli biru. Sasis utuh, kelistrikan normal, audio gler. Nah, aki baru, ban belakang baru, mesin halus. Untuk detail saged langsung dicek mawon menawi berminat, lokasi Mojogedang Karanganyar, Jawa Tengah. Oke. Ada kontak personnya 0821-368-3922. Unitnya mobil Daihatsu Hijet ini, unitnya warna biru ya, tahun 85, kayaknya surat-surat masih lengkap, cuman pajaknya off 2 kali. Nah, ini bisa lihat langsung aja. Unitnya, wadah sebenarnya masih bagus, karena tadi audionya kayaknya berfungsi ya. Kalau mau cari, monggo, silahkan. Wah, internetnya masih bagus ya. Nah, ini tampak belakang. Oke. Mesinnya juga kering ya ini. Mantap. Keren. Tampak samping kanan seperti ini, pelaknya juga bagus, warna putih. Jadi belakang ya, pojok. Catnya masih halus. Nah, ini tampak depan samping kiri, masuk. Habis. Oh ya, habis. Ya, mobil Daihatsu Hijet 1000 warna biru, platnya Jawa Tengah. Ya, ini dari akun Facebooknya atas nama Bapak Dedi Laki. Ya, nomor kontak personnya sudah saya tunjukkan di sini. Monggo yang mau lihat atau mau mengadopsi langsung atau telepon dulu, nomor WA-nya ada di video ini. Oke. Lanjut ya. Masih ada banyak nih kayaknya. Sabar dulu ya.
Ini dari akun Facebooknya atas nama Bapak. Oh, ini akun Facebooknya Jared Tipok. Ya, ini jual hijet 1000, mesin sehat, sasis aman, lantai aman, pajak 2020, plat 2023. Oke. Surat komplit jual ini buka harga 9,5 juta. 9.500.000 ya. Tanya lebih detail, cek unit di rumah Kebrang apa nih? Kebak Ramat Karanganyar Solo, Jawa Tengah. Solo Timur ya. WA-nya ini ada 0821 354 29811. Monggo yang pengen lihat unitnya dari akun Facebook Jared Tipok ya. Ini unitnya warna biru, tahunnya berapa ini? Enggak ada ya. Tahun mobilnya berapa? Kondisinya nanti monggo langsung aja dicek di lokasi, mau menghubungi dulu Jared Tipok, ada itu nomornya. Kalau unit mobilnya seperti ini, ini tampilan dari depan kiri ya. Masuk. Nah, ini dari pintu depan sebelah kiri penumpang. Dari kiri juga sebelah belakang menyamping masih bagus kondisinya. Habis fotonya cuman ini. Nah, monggo berminat kalau mau mengadopsi mobil ini, kayaknya masih bagus kondisinya. Sepertinya ya, cuman saran saya ya harus dilihat dulu langsung ke lokasi, mengobrol dulu dengan pemiliknya, surat-surat seperti apa, kondisinya seperti apa. Kalau memang teman-teman membutuhkan orang untuk mengecek, ya bawa orang dari bengkel atau yang lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman nggak salah pilih dan nggak kecewa. Oke ya, memang kalau mobil Daihatsu Hijet itu rata-rata bahan ya, bahan itu masih harus dipermak, masih harus diperbarui dan sebagainya. Pasti itu, kayak punya saya itu kemarin juga harus cat interior, mesinnya agak nambah more service sedikit-sedikit dan sebagainya. Alhamdulillah hingga saat ini bisa jalan. Oke, sudah ya. Lanjut lagi, ini dari akun Facebooknya Bapak Hendri Arya Dipa Monti. Nah, kali ada yang mau nerusin nih, komplit. Ini bahan banget ya. Komplit, pajak tewas, mesin aman, kaki aman, temperatur aman. Buka harga 6.500.000 atau 6,5 juta. Lokasinya Sukabumi, Jawa Barat. Jauh ya, kalau tempat saya dengan Jawa Barat. Ini WA-nya 0897-7526-077. Monggo yang berminat mau mengadopsi mobil Daihatsu Hijet atas nama Bapak akunnya ya, akun Facebooknya Hendri Arya Dipa Monti, silahkan ada kontak person bisa langsung menghubungi beliau. Ini mungkin untuk bahan untuk nanti untuk camper van atau untuk jualan dan sebagainya itu bisa. Kayaknya dirombak, habis dirombak dia. Tampak depan seperti ini di lokasi kemudi ya. Oke. Tampak samping kanan. Tampak belakang kanan juga posisinya, platnya F. Nah, ini tampak depan sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini kalau yang ini yang dibuka, kalau ini yang ditutup. Modelnya seperti ini. Oke, lanjut. Sudah habis. Monggo yang berminat cari bahan untuk jualan atau mungkin untuk jualan keliling ya, pakai mobil Daihatsu Hijet kayak ini bisa dibahan, rekomendasi bahan yang bisa teman-teman pilih. Cuman nggak tahu lah kalau untuk kondisi mesin seperti apa ya. Ya kalau lebih tepatnya, lebih detailnya, lebih puasnya, monggo bisa langsung aja menuju ke lokasi atau japri dulu Bapak Hendri Arya Dipa yang lokasinya ada di Sukabumi, Jawa Barat. Mantap ya. Berikutnya di sini ada unit Hijet atas namanya Bapak Min 053. Oke, admin izin-izin lapaknya, ada yang minat nerusin ngerawat no rangka mesin tembus pajak off, mesin adem, bodi apa adanya. Ini kok ada nomor kontak personnya 0857-1127-3282. Lokasi Cikarang, posisinya ada di Cikarang. Harganya 9 juta. Monggo yang mau nerusin unitnya. Warnanya hitam ini kayaknya. Iya, hitam. Kondisinya seperti ini. Nanti lebih detailnya langsung aja ngobrol dengan beliau. Nomor kontak person juga ada. Seperti ini kondisinya. Wes. Mantap ya. Nah, ini kalau mau untuk bahan juga oke kayaknya. Tahunnya berapa enggak ada ya ini ya. Oke. Tahunnya nggak ada, tapi yang jelas unitnya
bisa teman-teman pantau, teman-teman lihat langsung ke lokasi kalau berminat, monggo, mumpung unitnya kayaknya masih ada, sepertinya. Nanti kalau sudah nggak ada, cari yang lain. Oke ya. Lanjut lagi. Berikutnya di sini ada akun Facebook atas namanya Bapak Ndower Ndower. Ini dijual hijet potongan surat-surat lengkap pajak off satu kali, mesin sehat karena baru ganti satu glundung jadi nomor mesin gendong. Belum ditempel. Oh ya. 15 nego, lokasi Klaten, Jawa Tengah. Iya, benar ya. 0857 kontak personnya. 0857-9933-4959. Unitnya ini potongan ya, dari stisen atau dari mobil bak penumpang itu diganti atau dipotong menjadi pickup seperti ini. Nah, kondisinya seperti apa? Kita coba langsung aja lihat fotonya ya. Oke, masih bagus unitnya. Platnya AD, tanpa depan. Oke, warnanya merah, kayak punya saya ya. Saya warna merah. Tanpa depan, nyerong ke samping dari posisi tempat duduk kemudi. Nah, bisa dilihat. Yang cari bahan atau pengen mengadopsinya, monggo bisa langsung menghubungi Bapak Ndower Ndower yang lokasinya ada di Klaten. Kontak personnya juga sudah ada di sana. Kalau pengen japri, pengen lihat langsung ke lokasi, monggo silahkan. Mumpung kayaknya unitnya masih ada, baru kemarin ini yang diupload. Keren, mantap, jet pickup. Oke. Lanjut, masih ada 4-5 lagi ya. Ini ada, nah, ada akun Facebook atas nama Bapak Pradipta Kevin Saputra. Ini hijet 1000 tahun 1983. Ini kayaknya hijet kecepit ya. Plat R, kondisi original dan istimewa, sangat tampan dan gagah bagi pencintanya. Siap antar kota, antar provinsi. Dijual saja butuh uang seharga 20 juta rupiah. Boleh nego di nomor WA-nya 0813-9232-8737. Lokasinya Purwokerto, Jawa Tengah. Bener ya? Iya, yeah. Kalau kurang lebih seperti itu. Nah, bagi pecinta mobil Daihatsu Hijet tahun 83 itu jarang banget ya. Yang kecepet itu kayaknya jumlahnya juga nggak banyak. Ini kayaknya bagus untuk diadopsi karena agak klasik sedikit. Rata-rata kan kalau mobil Daihatsu Hijet itu ada yang 84, 83 itu ada tapi jarang banget. 84, 85, 86 itu yang paling banyak ya. Masuk 87 sudah mulai ke zebra. Nah, oke. Okay. Untuk fotonya sendiri, nah ini. Tampak depan dari serong ke kiri. Dari arah kemudi, arah penumpang seperti ini. Nah, kondisinya juga masih bagus untuk di bagian depan kemudi, dashboard dan sebagainya. Nah, ini dari jok belakang tengah, tempat di sebelah pintu belakang ya. Oke. Nah, sudah habis kayaknya nih. Oh iya, habis. Nah, ini bisa dilihat ya. Warnanya putih. Kalau berminat, monggo. Mau tanya-tanya dulu, monggo. Ada nomor kontak pesennya yang ada di sana nanti. Bisa langsung dihubungi. Ini untuk surat-suratnya seperti apa, kondisi mesinnya seperti apa, monggo langsung aja dicek di lokasi. Siapa tahu teman-teman nanti membutuhkan, siapa tahu teman-teman suka dan minat, monggo. Langsung aja japri Bapak Pradipta Kevin Saputra. Mantap ya. Lanjut. Di sini, nah, masih sekelas mobil Daihatsu Hijet ini yang pickup ya. Ini dari akun Facebooknya Retropolis, Daihatsu Hijet pickup box edisi 1984. Ya, tahunnya sama kayak punya tahun saya. Suratnya lengkap, buku kir ada, harga 19 juta. Nomor kontak personnya ada 0857-0709-0905. Monggo yang berminat langsung aja japri ya. Ini sudah di model hijet pickup box edisi tahun 1984, warnanya putih. Kondisi surat-suratnya katanya di sini tertulis lengkap ya, tapi untuk detailnya, untuk mengecek mesin, cek kondisi daleman dan sebagainya, langsung aja ke lokasi. Soalnya di sini nggak dicantumkan gambar yang lain, cuma di gambar cuma satu aja fotonya di bagian depan saja seperti ini.
berminat atau mungkin membutuhkan mobil ini untuk angkutan, muatan, untuk bekerja dan sebagainya, bisa pilih ini. Yang mungkin dari segi perawatan lebih mudah, ya. Mantap ya. Bagus. Sudah, lanjut. Berikutnya di sini ada mobil Daihatsu Hijet 1000. Atas nama akun Facebooknya Bapak Solikul Barnawi, Hijet tahun 85. Pajak hidup panjang, audio gler. Lokasi Ngawi, Jogorogo. Ngawi, Jawa Timur. Ngawi ya. Ini harganya buka 15,5 juta, ya, 15,5 juta. Yaitu 15.500 lah ya. Nah, ini monggo minat ada kontak person yang bisa dihubungi 085 852 406 388. Ya, masih ada unitnya insya Allah. Monggo kalau berminat langsung aja menghubungi beliau. Tampak belakangnya seperti ini. Oke. Warnanya merah ya. Tampak depannya seperti ini. Platnya AE. Nah, tampak sampingnya seperti ini. Hijet 85 kayaknya modelnya sudah agak bagus ya. Nah, oke. Monggo berminat bisa langsung menghubungi beliau di kontak person yang sudah saya tunjukkan di sini. Mau jabri Facebooknya juga boleh, silahkan. Mumpung nanti kalau jodohnya bahwa teman-teman belanja ini cocok, ya diangkut aja. Kalau kurang cocok, ya mungkin bisa cari yang lain. Oke ya, lanjut lagi. Nah, masih di Hijet Pickup, Hijet 1000 Pickup ya. Bapak akun Facebooknya Tommy S, jual Hijet 86, asli pickup. Oh, ini asli pickup ya, bukan potongan ya. Asli pickup, pajak jalan, kelistrikan hidup, semua mesin masih oke, bodi apa adanya. Minat langsung kering WA aja 082 2954 1470. Platnya H. H itu dari mana? Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu jawab saya. Tulis saja di kolom komentar. Ini buka harganya nggak ada ya harganya. Cuman tahunnya 86. Mungkin bisa dilihat dulu langsung ke tempat lokasi, kondisi mesin, surat-surat seperti apa. Monggo ya, yang berminat cari mobil Hijet Pickup. Dan ini untuk fotonya dari kemudi, dashboard dan sebagainya masih bagus sepertinya untuk bahan ya. Oke. Dari jok kemudi masih bagus. Tampak samping kanan mungkin masih oke. Tampak belakang masih bagus. Nah, ini baknya ya, bagian belakang oke. Tampak depan masih oke. Nah, yang berminat cari mobil Daihatsu Hijet untuk pick up bahan, mau dimodifikasi, mau untuk muatan, mau untuk bekerja dan sebagainya, unitnya masih di sini, bisa langsung dihubungi. Siapa tahu jodoh, semoga masih belum laku ya. Kalau berminat via WA, yang nomornya ada di video ini nih. Nah, itu ya, lengkap atau japri dulu atau add Facebooknya Bapak Tommy S. Masuk. Terakhir ya, sudah mau habis. Ini dari akun Facebooknya Bapak Wibowo. Butuh uang, Hijet 1000 tahun 1983. Nomor rangka, nomor mesin tembus, pajak off 2 kali, sama plat, sasis utuh, bodi utuh, cat butuh sentuhan, interior sedeng. Nah, di sini nggak ada keterangannya lokasi ada di mana, kontak personnya juga nggak ada. Nanti kalau berminat atau mungkin pengen tanya-tanya dulu, bisa langsung aja japri Facebooknya Bapak Wibowo seperti yang sudah ada di video saya ini. Untuk fotonya dari tampak depannya warna putih ya. Oke, platnya F, bagus kayaknya. Kalau dalamnya seperti apa nggak ada ya, soalnya di sini tidak ada fotonya bagian dalam, bagian mesin juga nggak ada, cuman bagian tampilan luar saja. Dari depan tadi oke, dari sebelah sini juga oke. Bagi barangkali teman-teman berminat untuk cari bahan dan sebagainya, monggo bisa langsung aja japri lewat Facebooknya Bapak Wibowo seperti yang sudah ada di video ini. Oke, mantep, banyak sekali. Oke, teman-teman subscriber di seluruh Indonesia, mengenai harga mobil Daihatsu Hijet 1000 yang saya kumpulkan datanya lewat komunitas, grup dan sebagainya, harga pasarannya ya.
mungkin teman-teman bisa cari beberapa referensi juga di luar yang saya review di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa membantu dan bermanfaat. Ingat, di sini sifatnya saya hanya membantu memberikan informasi yang saya teruskan, yang saya ambil datanya lewat sosial media Facebook lebih tepatnya, di grup jual beli. Siapa tahu teman-teman berminat atau pengen mengadopsi, pengen merawat, pengen memodifikasi hijabnya, nanti bisa langsung aja konsultasi dengan saya, boleh dengan beberapa teman-teman yang ada di forum tersebut, di grup yang tadi sudah saya share itu juga silahkan, monggo bebas. Yang jelas di sini sifatnya saya hanya membantu saja, tidak ada maksud apapun, tidak ada mengambil keuntungan apapun, ya sifatnya ya kita sharing-sharing aja lah, lebih ke hobi ya, memberikan hal-hal positif tentang hobi mobil DHJ, dan lebih tepatnya dari segi harga mobil hijet 1000 yang saya review ini, lebih detailnya langsung aja menghubungi yang bersangkutan. Jelas ya? Kurang lebih seperti itu, dan untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video saya hari ini, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga, terima kasih banyak. Saya Muhammad Darwis Effendi dari channel pribadi saya sendiri harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam satu hobi, salam tiga piston, salam satu aspal dari Kediri, Jawa Timur. Next episode kita akan jalan-jalan santai seperti biasanya menggunakan mobil Daihatsu Jet 1000.